Bersama-sama tangkal perkembangan tindak kejahatan di dunia maya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika lakukan penandatanganan kesepahaman bersama atau MOU dengan Ditintel Kampolda Kalsel dan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Pesatnya teknologi di era digital sekarang ini tidak bisa dipungkiri juga diiringi dengan maraknya kejahatan dunia maya. Hal inilah yang mendasari adanya penandatanganan MOU. Maraknya kejahatan cyber di sosial media juga dimaksimalkan oleh Ditintel Kampolda Kalsel. Dengan rutin melakukan pencegahan patroli cyber setiap harinya, yang nantinya temuan akan dilaporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Selain itu, pihaknya juga siap menerima laporan masyarakat terkait adanya kejahatan di dunia maya yang disinyalir melanggar Undang-Undang ITE. Kan patroli cyber setiap harinya, nah ini akan kita laporkan kepada pimpinan dari hasil temuan-temuan kami, dan nanti juga akan ditindaklanjuti dari hasil temuan-temuan tersebut. Di sisi lain juga kami juga akan menerima laporan apabila itu termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana kejahatan cyber khususnya di Undang-Undang ITE. Jadi begini, kalau kami untuk di provinsi sudah terbentuk tim cyber security-nya, kemudian akan kami kembangkan lagi di kabupaten kotanya untuk memperkuat itu. Nah, di salah satunya itu juga nanti kami harapkan seperti yang kami lakukan MOU dengan Polda ya, di kabupaten kotanya nanti dengan Polresnya. Sehingga nanti ketika ada serangan dan sebagainya itu bisa dapat terdeteksi dengan cepat gitu. Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik ULM, Dr. Bani Nur Muhammad mengapresiasi atas terjalinnya kerjasama ini. Pihaknya juga akan mendorong mahasiswa untuk melakukan program magang baik ke Polda Kalsel maupun Diskominfo Kalsel. Dirinya juga menyadari bahwa tidak semua mahasiswa berbakat di bidang cyber security. Maka dari itu, pihaknya akan memilih mahasiswa yang memang diyakini memiliki potensi di bidang tersebut. Nah, memang untuk mahasiswa kemampuan kan pasti berbeda-beda ya. Tentunya nanti kan kita dalam proses ini akan terlihat talenta mereka. Mungkin ada yang memang berbakat di bidang cyber, nah itu yang akan kita dorong terus untuk fokus mempelajari hal ini. Memang tidak mungkin semua mahasiswa kita arahkan ke satu bidang ya. Nah, untuk itu kami sudah bekerja sama dengan Cisco juga. Cisco kan salah satu produsen besar untuk alat-alat IT. Nah, mereka juga sangat terkenal dalam bidang keamanan cybernya, dan di dalam kurikulum kami, kurikulum Cisco itu sudah kita adopsi, sehingga nanti itu akan lebih menunjukkan mahasiswa mana yang betul-betul punya talenta di bidang cyber security. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penandatanganan MOU ini juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi, Banuwa TV.com, melaporkan.